Assalamualaikum Celestine untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Pergelaran top 9 resolusi grup 1 Lida 2020 sungguh bikin kita baper abis. Selain banyak pembawa acara yang bikin kocak pembawa acaranya, termasuk hadirnya Bilar dan juga juri-jurinya yang juga terkenal, bikin kita tak bisa diam, selalu terbahak-bahak ya. Namun ada yang akan kita ceritakan di malam hari ini terkait dengan si babang ganteng Bilar ini yang keciduk ngasih hadiah pada si Dedek Lesti. Ya, tadi sebelum dia berangkat ke Indonesia, Bang Bi sempatkan diri untuk berbelanja di brand Gucci. Dia beli sepatu baru rupanya guys ya. Hal yang sangat sesuai banget. Ia juga tak lupa membelikan ya sang pujaan hati kekasihnya Lesti Kejora. Apa itu yang dipakai tuh Lesti? Lihat guys ya, sabuk ikat pinggang ya. Bilar belikan si Dedek Lesti ikat pinggang dari merek ternama itu, yakni brand Gucci tersebut. Ya cakep banget, manis banget kelihatan si Lesti pakai ikat pinggang dari Gucci, hadiah dari Bang Bi. Susut banget kan guys ya. Rupanya mereka memang adalah pasangan terunggu, couple penuh perhatian dan saling menyayangi. Ya kita doakan saja semoga kedepannya keduanya bisa disegerakan ya. Kita kawal sampai halal agar doa kita sekalian semua fan Leslar terkabulkan. Jadi jangan pada julid ketika kalian tak sepenuh hati mendapatkan apa yang kalian harapkan tak sesuai. Makanya Mimin selalu menganjurkan kepada kalian untuk selalu mendoakan keduanya segera diberi kemantapan. Tapi yang jelas mereka sudah mantap untuk ke jenjang berikutnya. Namun menunggu waktu menata semuanya, memantaskan diri, terutama Bilar yang ingin memantaskan diri dengan si Dedek Lesti, terutama nantinya apabila dia sudah menjadi kepala rumah tangga. Ya tak dipungkiri juga beberapa kali mereka terciduk beradegan romantis yang itu pun mereka sembunyikan dari sorotan kamera. Kalau kalian berandai-andai dan mengatakan mereka hanya penongkrak rating dan segala macam, wah itu no way, karena mereka memang menjiwai, udah apa ya, merasakan sepenuh hati hubungannya tersebut. Jadi jangan heran dan pernah ragu lagi bahwa mereka itu memang benar-benar sudah saling memiliki, sudah benar-benar sama-sama merasa nyaman, baik Lesti maupun Bilar ini. Lalu kira-kira bagaimana perkalian terkait ya hadiah dari Bang Bi ini, ikat pinggang dari brand Gucci tersebut. Jadi jangan lupa bagi kalian semua untuk berkomentar mengenai tanggapan berkaitan dengan hadiah Bang Bi ini. Juga bagi yang berstation di channel ini untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar terbaru keuangan mereka langsung kalian dapatkan setiap saat. Dan juga share bagi sahabat, kerabat ataupun pasangan kalian agar keuangan ini tak hanya berhenti di diri kalian masing-masing. Kita doakan semoga kalian selalu penggemar fan Leslar, penonton video channel ini selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan juga rezeki yang melimpah sehingga selalu bisa nonton kawan dan kebaperan di kanal YouTube kami. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.